Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang kali ini, kita di hari Kamis tanggal 11 bulan Agustus 2022, yang mana sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Di sini kita mengekspos di bawah underpass, nah, ada ambulan itu, Buyaran. Untuk di sini kita cara Jawanya itu ngung nunut nyup di sini, adem-adem di sini melihat mobil lewat jalur. Nah, sebelumnya tetap stay tune bersama kami. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Yang Kuasa, diberi kesehatan lahir serta batin dan kelancaran rezeki. Amin. Ini dia suasana di kesempatan siang kali ini. Ada mobil masuk tol dari PT PP itu sendiri. Ini mobil lalu lalang karena untuk jalur Pantura sementara dari arah Demak dan sebaliknya macet total karena efek dari proyek pembangunan jembatan Wonokerto. Tuh masuk Dukuh Grogol Kerajaan yang kemarin sempat viral, jalannya dialihkan menjadi jalan anak tol. Nah, itu dia. Untuk progres saat ini, proyek tol Semarang Demak seksi 2 sudah sekitaran 85%, yang ditargetkan rampung akhir tahun 2022. Untuk di sini ini cuacanya sangat adem sekali sehingga kita bisa bikin ngantuk di sini ya, Lur. Saya di sini sepoi-sepoi menginfokan untuk Anda apabila bepergian atau mengendarai kendaraan roda 2 baik roda 4 yang ke arah Guntur atau ke arah Halte Buyaran, apabila lelah bisa istirahat sejenak di sini untuk menghilangkan lelah biar nanti perjalanan berikutnya bisa segar bugar. Semoga keselamatan selalu menyertai kita dalam setiap suasana. Ini lalu lintas di sini sangat ramai. Kendaraan berat juga lewat jalur ini. Ini seperti ini. Nah, dulur semua, untuk info siang kali ini
ini dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati dan jaga kesehatan selalu.